Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk bermain gue luarnya. Kemarin gue ini cuma setelah lawan LMS itu kalah ya, Inconder. Bedanya 3 koin doang cuy. Jadi kita turun ya, turun rank, tapi gak apa-apa. Yang namanya pertandingan ada menang ada kalah, gak selalu harus menang terus cuy. Dan kali ini dari posisi 4 langsung terjun bebas ke posisi 17. Dan sekarang melawan build dari Indonesia lagi, yaitu Save Our Soul. Gila, gue gak tahu nih buildnya siapa. Tapi ini sepertinya gue hampir kehabisan koin cuy. Hampir kehabisan koin ya. Dan di sini gue bakal ngetek nih, sisa lumayan nih. Sisa 1 koin di sini. Lumayan masih ada 1 koin namanya Soul ya IGN-nya. Dia pakai Orca sebagai attack leadernya, sama seperti gue, dan kalian lihat itemnya sih best semua cuy. Attack 2 time ya, sama seperti Orca punya gue juga. Kemudian bawa Elin mythical, dan kita lihat pakai double max HP ya, bukan pakai block rate. Ya, HP-nya sampai 71.000 cuy. Kemudian bawa Epan juga di sini. Epannya menggunakan double max HP, kemudian double letter rate. Sepertinya ini ID lebih bagus dari ID gue gitu cuy ya. Ya sepertinya lebih bagus dari ID gue itu untuk itemnya cuy. Tapi mudah-mudahan sih gue dapat koin ya. Soalnya gue baru nyampe cuy, jadi koin gue masih nol gitu cuy. Oke, let's go ya. Kita serang. Mudah-mudahan dapat koin, please lah. Karena kalau gak dapat koin, nanti gue terzolimi gitu cuy. Masuk golongan 13 itu. Yang gak dapat koin, ini bukan gak dapat koin, ini gak kebagian. Oke, nice, jebol. Mamam tak usia. Oke, kena bleeding semua cuy. Tapi kayaknya dihilangin bleeding gue. Karena gue melihat ada muka-muka Epan di sana cuy. Tapi enggak, untungnya ya, Epan dia gak nge-seal ya. Harusnya sih dia ngesil Epannya ya, sama seperti Epan punya gue. Mamam tak elin usia. Cakep. Radius buff duration. Aduh. Bukan, baru gue bilangin Epan yang gak aktif. Ternyata baru diaktifin sekarang. Oke, hancurkan dulu si Epannya. Rin, nice. Mamam, 1.500. Mati langsung si kampret. Satu kali serangan mati. Cakep, mati juga orkanya. Oke, dan kita lihat apakah bakal mati semua. Mamam tak usia. Oke, nice. Aduh, ternyata gue bisa dapat koin banyak di sini cuy. Ini kena FPK semua nih rata-rata nih. Mudah-mudahan ini enggak, selamat ini enggak kena. Terima kasih. Dirasakan nih meteor gue. Cakep lu. Wah, sama Rin musuh juga ngeluarin ini cuy. Ngeluarin meteor nih. Bukan. Jangan dulu lah, Epan gue jangan dulu mati. Ini mah mati, Epan gue mati ini. Enggak, selamat. Masih selamat Epan gue, masih selamat dan bisa mengeluarkan awakening skillnya cuy. Selamat juga Epan gue. Mamam, bubar ini mah. Wew, harusnya gue dapat 5 koin. Anjir, harusnya gue dapat 5 koin di sini. Cuma dapat 1 koin. Kampret nih. Oke, gak apa-apa ya. Ini namanya telat ngetek. Jadi begini, jadi gak dapat koin cuy. Dan berakhir sudah. Udah 30/30. Entry gue sudah habis karena udah dipakai tadi sama komandan kayaknya GPG-nya. Dan gue cuma dapat 1 koin. Dan udah gak ada koin yang tersisa. Gak ada koin yang tersisa lagi dari Save Our Soul ya. Lumayan cuy. Habis semua koinnya rata. Nice job ya. Nice job untuk teman-temanku yang ada di In Corner. Ya, oke. Dan kayaknya kita bakal raid dulu karena gue belum raid hari ini ya. Let's go, kita raid dulu. Mudah-mudahan oke, langsung kebuka. 3000%, nice. Gak ada yang didapat ya. Gak ada yang bagus yang didapatnya cuy. Oke, ini berapa? 34 sama, ini 34 juga ya. Udah amat pakai deh, pakai jarak. Oke, kemudian kita setting auto skillnya. Wait, kenapa auto skill gue mati ini cuy? Oke, nice, begitu, sudah. Let's go ya, kita mainin dulu raidnya. Jangan lupa kalian mainin raidnya cuy. Gue belum mainin raid di daily juga, belum kayaknya nih. Ayo please. Mamam Jahara. Seperti biasa ya, pertama-tama itu ngurangin dulu defense musuh cuy. Defense-nya jadi berkurang ya. Dan langsung aja saja pakai si Pelika. Ya udah gitu doang sih mainnya. Waduh, cakep nih mamam nih. Kita buff dulu cuy, nge-buff dulu ya. Tinggal skill target nih, jadi ditingkatin ke
kemudian baru skillnya Pelika ya, baru hajar dengan skillnya Pelika. Mama, aduh kancuk GPG yang kebagian koin nih, ah sampai tos ya, pelat begini sih. Harusnya nyerang itu pagi, kalau nggak siang ini jam setengah tujuh ya, mau jam tujuh baru nyerang gue. Baru nyerang, alah nggak aktif Pelika gue. Pelika gue jadi lama nggak aktif waktu ini karena kalah speed sama si Jahardut ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang juga basic attack bagian Pelika. Nice. Ayo Pelika, ayo ayo ayo, ayo. Ah mati kayaknya langsung satu kali attack. Satu kali skill, modar sih ya. Nice. Oke, kita lihat rewardnya apa yang kita dapat. Mudah-mudahan bagus lah. Mudah-mudahan dapat hidden yang banyak gitu, atau enggak illusion yang banyak gitu cuy. Karena gue butuhnya itu doang. Sekarang gue butuh hidden, dulu gue enggak butuh cuy. Sekarang butuh banget ya. DPS kalau enggak pakai hidden matinya cepet cuy. Gila loh. Oke. Hidden. Oke. Akhirnya dapat hidden ya. Tersembunyi emang sampai gak kelihatan cuy, dapatnya illusion gak apa-apa, gak apa-apa, yang penting dapat saja cuy. Oke, dan kayaknya daily gue masih belum kelar tuh kan, daily gue belum kelar, arena belum. Aduh, krik 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 krik, tidak apa-apa, let's go, kita selesaikan dulu daily ya, kita selesaikan daily dulu. Oke, kayaknya daily gue gak bakal kelar ini, gak apa-apa lah, tidak apa-apa ya. Kita main dulu, masuk lagi raidnya cuy, mudah-mudahan keluar lagi. Nih, ini belum nih. Wah, nggak keluar cuy. Nggak keluar naganya. Nggak dapat hidden. Tidak dapat hidden cuy. Tidak dapat hidden, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Namanya ampas soul ya, ampas mantap jiwa. Penuh lagi, gila lu. Aksesoris gue penuh mulu, perasaan. Storage-nya nih perlu ditambah, jadi 500 kurang banget gitu. Kalau bisa sih 1000 gitu. Jadi ruby gue teralokasikannya dengan baik gitu cuy. Kalau gitu kan ruby gue teralokasikannya hanya ke gacha itu. Oke. Dan kayaknya udah selesai ya. Gue udah enggak bisa dapetin apa-apa lagi ini. Udah max semua. Oh, belum. Oh, enggak dapat cuy. Cuma dapat satu doang. Cuma dapat satu apa namanya? Cuma dapat satu item doang. Cuma dapat satu aksesoris Isabella ya. Illusion doang, Isabella illusion doang. Aduh. Dan kayaknya gue GPG entah lawan siapa lagi nih. Kayaknya ini naiknya pesat banget. Soalnya gue dapat 178 koin ya kalau enggak salah. Ya, dapat 178 koin, kayaknya masuk top 10 lagi. Mudah-mudahan sih lawan ini nih. Gue pengen lawan Nen11 lah, kalau enggak lawan apa kek? Lawan Wokolen juga gak apa-apa lah. Seru sih lawan tim, lawan Gwyn Indo nih. The Rap nih ada nih di atas nih. Gwyn Indo udah ada di atas. The Rap, kemudian Wokolen. Cuma dua doang ya kayaknya yang ada Gwyn Indo di atas. Oh, ada Glip, ada Reaktif ya. Nih ada Nganu.com in corner nih. Gue kayaknya dari posisi 17 entah loncat ke posisi berapa, soalnya dapat koinnya banyak cuy, 178 ya. Hitung saja dapat 2000. Jadi 11, jadi iya. Ya jadi 11 ribuan lebih, hampir 12 ribu ya. Masuk kayaknya masuk top 7 mah ya. Masuk top 7 kemungkinan lawan komplotan ini nih. Kemungkinan lawan komplotan ini ya. Ini dari sini nih, dari 4 ini. Ini bakal ada yang kalah 2. Nah dari 4 juga gue terjun ke 17 kemarin ya. Tapi gue tahu nih yang 4 ini terjunnya kemana nih cuy ya. Terjunnya kemana, mudah-mudahan sih gak terjun jauh-jauh banget gitu. Sehingga gak ketemu gue di sini ya. Gila ini aja belum nunggu pakai ya. Masih banyak. Wow, udah penuh cuy, hero gue udah penuh, gila farming terus sampai mampus kayaknya nih. Dan ruby gue udah nyampe 10 ribu lagi ya, dan kayaknya siap-siap saja ya. Karena bakal ada special hero baru yang bakal muncul kayaknya ya, seminggu atau 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi ya. Jadi harus persiapin ruby yang banyak cuy. Karena minggu ini juga update pet ya, special pet aja. Awaken pet bakal siap ya, bakal hadir minggu ini cuy, jadi siapin aja petnya sebanyak mungkin. Siapin pet sebanyak mungkin ya. Gila. Sekarang yang punya pet double atau dupe yaitu beruntung banget ya. Yang punya pet dupe sekarang beruntung banget karena bakal bisa dijadiin bahan bahan mitikal kayaknya ya. Bahan mitikal, bahan awaken cuy. Ini kayak gue dupe-dupe gini beruntung banget punya dupe, nanti bakal jadi bahan awaken special pet ya. Oke, jadi videonya gue cukup sampai sini dulu. Thanks buat this video. See you on this video.
Ciao, salam ampas.